Hari ini kemungkinan sampai malam nanti ada sekitar 12 ribuan visa, sekitar 20-an kloter Pak ya, sekitar 20 kloter. Dan nanti kita kejar terus karena kalau kedutaan Arab Saudi sebetulnya bisa sampai 10 sampai 15 ribu per hari. Dan kita usahakan 7 hari pertama keberangkatan itu sudah selesai semua sebelum tanggal 17 Juli. Semua untuk semua? Untuk 7 hari pertama keberangkatan. Jadi kita prioritas ke kloter-kloter awal dan kloter-kloter yang berangkat di gelombang pertama.